Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala asyrafil 'arabi wal 'ajam wa imami Makkah wal Madinah wal Haram sayyidina wa maulana وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا
Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh al-mab'ud wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah, dalam kesempatan yang bergelimbang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam arti yang menjauh segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa kita akan diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap problem, problematika kehidupan yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Ma'asyiral hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah, bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan mulia yang mana bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliaulah baginda kita Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi setelah beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bulan ini disebut juga dengan maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siogianya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kehadirat Rabbul Jalil tabaraka wa ta'ala, karena telah mengutus orang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan, sebab disebutkannya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam, karena diutusnya Nabi itu menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam kitab tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka rugilah kehidupannya. Ma'asyiral hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah, di antara perkara yang lebih baik oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan disepakati sebagai sesuatu yang disyariatkan adalah merayakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Merayakan maulid termasuk kebaikan yang diganjar pahala yang besar. Sebab dengan peringatan maulid, seseorang menampakkan sukacita dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi yang mulia. Peringatan maulid meskipun tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW, namun ia termasuk bid'ah hasanah yang disepakati kebolehan oleh para ulama. Peringatan maulid pertama kali dilakukan di awal abad ke-7 Hijriah oleh Raja Al-Mughaffar, seorang raja yang mujahid, berilmu dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Beliau adalah penguasa Erbil, salah satu wilayah di Irak. Dalam peringatan Maulid yang dilaksanakan, ia mengundang banyak para ulama di masa ini. Mereka semua menganggap baik yang dilakukan oleh Raja Al-Mudhaffar. Mereka memujinya dan tidak mengingkarinya. Para pecinta Rasulullah Muhammad SAW yang berbahagia. Para ulama sepeninggal Raja Al-Mudhaffar juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari peringatan Maulid. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Dihya dan lainnya menulis karangan khusus tentang Maulid. Peringatan Maulid juga dinilai bagus oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh As-Suyuti dan yang lainnya. Hingga kemudian pada sekitar 200 tahun yang silam muncul sekelompok orang yang mengingkari peringatan Maulid dengan keras. Mereka mengingkari perkara yang nilai baik oleh umat Islam dari masa ke masa, berabad-abad lamanya. Mereka menganggap bahwa peringatan Maulid adalah bid'ah yang sesat. Mereka berdalih dengan sebuah hadis yang mereka tempatkan tidak ada pada tempatnya, yaitu kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu disebutnya bid'ah, kata mereka. Ma'asyar hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah. Padahal Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, al-bid'ah bid'atan mahmudah wa madhmumah. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah mahmudah, yang pertama adalah bid'ah yang terpuji, dan kedua adalah bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela. Jadi bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah tercela. Perkataan Imam Syafi'i ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain. Ma'asyar hadirin wa jumlatus salihin rahimakumullah. Apa yang biasa dilakukan oleh para dalam perayaan Maulid itu, yang dilakukan tidak lain adalah hal-hal yang disyariatkan, dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu membaca Al-Qur'an, berzikir, membaca shalawat, melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah. Al-Hafidh As-Suyuti ketika ditanya tentang peringatan Maulid Nabi, apa jawab beliau? Aslu amal maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma yatayassar min al-Qur'an wa riwayatul akhbar al-warida. Kata beliau bahwa berkumpulnya dengan pembacaan maulid itu adalah orang-orang mereka membaca Al-Qur'an, meriwayatkan hadis-hadis yang permulaan sejarah Nabi dan tanda-tanda yang mengiringi kelahiran Nabi. Kemudian disajikan hidangan, lalu dimakan, dan mereka bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain. Ini ada termasuk bid'ah hasanah, perkara yang baik, meskipun tidak ada pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang pelakunya nanti akan memperoleh pahala yang besar. Karena itu merupakan perbuatan yang mengagungkan Nabi dan menampakkan rasa gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar hadirin wa zumratus salihin rahimakumullah. Itu yang disebut dengan husnul maqasid fi amalil maulid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya Rabiul Awal ini kita bersyukur serta hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita di 1443 Hijriah ini masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dan dipertemukan dengan Rabiul Awal ini. Semoga kita selalu mengingat jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis kudus disebutkan, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, tiga kali Allah Ta'ala mengatakan laulaka, 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 seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, seandainya tidak ada engkau, sungguh tidak aku ciptakan dunia ini.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul kerinduan kita, dan kita akan diberikan syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ibadallah, ittaqullah wa idza qira'al qur'an fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum yusun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهد به وكفى. اشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد تاست عينه من هذا الامر بخبر. اما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله وذروا فواحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وأذن بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اللهم الخلاف الراشد المهديين ساداتنا أبقى وعمر سبحانه وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا دافع البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. اللهم